ya, politik, ekonomi, sosial. Sosial pun sama. Sosial inilah membawa kepada soalan ketiga Allah Ta'ala akan tanya kepada kita selepas nikmat, selepas amanah, iaitu silaturrahim. Silaturrahim, jagalah silaturrahim. Ya, tak masuk syurga dua orang, dua golongan, orang yang menderhaka pada kedua ibu bapanya dan orang yang memutuskan silaturrahim. Ha, malahan kita kena usaha. Allah Ta'ala bagi sifat rahim dalam perhubungan silaturrahim tu. Allah Ta'ala bagi sifat rahim, kasih sayang, punya besar nilai silaturrahim tu. Tu sebab eh, siapa yang memutuskan perhubungan tu tergantung amalan eh. Ya, kita putus sedara tu. Jangan ada apa-apa orang kita ni. Kau jangan tampuh rumah dan lagi dah. Bergaduh dengan jiran semalam. Kau jangan lalu lagi depan rumah dan ni. Dahlah tu sesatu jalan nak keluar dari taman tu. Mana pula lah kau ada nak lalu ni kan. Sampai macam tu sekali. Pernah ada satu peristiwa. Nabi datang dekat satu kelompok. Apa pemuda duduk. Nah, beliau remaja duduk campur-campur lah. Nabi tengah duduk-duduk, Nabi sebut barang siapa yang memutuskan silaturahim, sila tinggalkan majlis ini. Nabi sebut. Kemudian dengan tak semena-mena ada seorang lelaki bangun, pemuda ni bangun, nak bangun, tahu dia tinggalkan tempat itu sebab dia sadar yang Nabi tuju ke dia. Lepas itu bila dia bangun, rupanya dia pergi jumpa makcik dia. Dia pernah memutuskan silaturahim dengan makcik dia. Dia minta maaf dengan makcik dia. Bila minta maaf dengan makcik dia, dah selesai, dia datang jumpa Nabi balik. Ya Rasulullah, aku dah pun minta maaf dengan makcik aku. Dia kata, aku dah pun buat baik dengan dia. Nabi sebut, sesungguhnya rahmat takkan turun kepada kaum yang mana di dalamnya ada yang memutuskan silaturahim. Kalau kita tengok kan, kalau dalam masyarakat kita, kan taman kita lah, ketua kampung dengan imam bergaduh, paning pula kita. Dan kenduri siapa dengan panggil imam pun tahu lah. Kek ketua kampung kan tak ajak, macam mana pula kau ajak kan, tak boleh duduk sebelah lah. Seorang sini ada semua sebab salah. Bila zikir la ilaha illallah, tengok dia macam mana, la ilaha illallah, tengok dia ni macam ni, macam mana lah. Ya, bergaduh. Kisah benar di Seremban. Dua kes saya nak share pasal silaturahim. Ada satu perempuan, dia bergaduh dengan akak eh, tak tahu siapa, raya memang tak tahu apa. Tiba-tiba satu hari dia datang, adik dia datang nak jumpa akak eh. Akak dah lama orang, akak tak kisah, akak dah maaf, dah minta maaf dan dah maafkan, tapi dia tu tak settle-settle. Dia pergi jumpa kak, minta maaf lah kak, kalau banyak baik salah, minta maaf lah kak, dan minta maaf bonah lah banyak salah dan ke akak dan ni. Macam tu lah dialog lebih kurang. Sebab orang menyampaikan kat saya macam tu, situ dia minta maaf, kosan dia minta maaf sebab lagi 5 hari lepas tu nak pergi umrah. Balik tahu umrah dah ada balik, balik pun eh. Tak ada tahu-tahu makna eh, ada orang minta maaf ada sebab. Sebab pergi umrah dia rasa seolah-olah Allah Ta'ala ni ada kat sana ni, kat sini tak ada. Kita dah khabar lah tadi tu. Peristiwa kedua di Seremban juga. Bukan orang Seremban macam tu, tak. Ni kebetulan peristiwa ni berlaku di Seremban. Ada seorang ni, mak ni nak bagi dia. Dia 8 beradik. Mak ni kata nak bagi ni tanah pinggir ni, tanah tu terbiar, nak bagi ke adik kau. Okey tak? Adik beradik semua okey lah, boleh lah tu. Bagilah daripada tanah tu terbiar. Memang semua tak nak. Dah sama-sama dah. Tahu tanah dah. Jadi adik pula bila dapat lah. Adik ni ada kepala berniaga sikit. Adik tu buat lah joint venture dengan satu Cina businessman. Tolak tanah tu. Bagi cantik tu. Lepas tu baru dia sign agreement dengan Cina ni. Dia buat rumah kodai 5 pintu. Buat rumah kodai 5 pintu. Dapat jual kat Cina tu. Dapat jual berapa? Lebih kurang 1 juta lebih. Dapat 1 juta lebih. Bila dah dapat duit, dia fikir dan tak terlupa ke adik-adik dan daripada bagi juga lah ni. Dia bagilah seorang sikit. Dia dapat banyak lagi, tapi dia bagilah. Yang seorang RM20,000, seorang RM15,000, seorang lebih kurang lah, seorang RM25,000. Saya pun tanyalah, bang apa lah lain-lain lah. Kan apa tak bagi semua tu? Bukan apa, mari nak ada antara dia orang ni yang berhutangan saya lumayan. Saya tolak aset siap. Maknanya kira tolak hutang, okey lah tu.
kan? Dah telak kan 20 semua. Jadi habislah dia dalam 100,000 lebih juga daripada juta tu. Dia tak kisah. Yang penting adik-adik masuk, dia kata. Lepas pada tu timbul pula rasa tak cukup dalam adik-adik. Mula bisik-bisik, kita dapat sikit pada yang dia dapat. Jadi 7 beradik memfailkan ke mahkamah tuntut supaya duit tu dibagi sama rata. Bawa ke mahkamah. Walhal makin semua tak nak, tak nak. Okay. Jadi setelah 3-4 tahun bergaduh dalam mahkamah, akhirnya mahkamah memutuskan dia bagi untung. Jangan mokak-mokak. Tu saya cakap lah, mahkamah tak cakap macam tu lah. Tapi maksudnya macam tu lah. Dia dah bagi-bagi tu untung tu, syukurlah dia nak bagi kita. Kalau dia tak bagi pun, akhirnya ditolaklah. Rayuan permohonan adik-beradik ni semua ditolak dengan kos. Dia kena bayar ganti rugi mahkamah. Tapi bayar ganti rugi mahkamah macam mana pun tak boleh ganti hubungan baik lepas itu dah tak ada. Dah memasang muka ke mahkamah dan apa ni. Dah maki hamun sepanjang proses tu. Dalam telefon pun bahasa dah tak elok. Nampak tak? Itu dia. Saya faham. Dalam kita bergaduh silaturahim ni kan bulan baik kan. Hari baik, bulan baik, Syawal kan. Sambutan gayo lah lagi hari ni. Ha? Ya. Dua perkara paling susah nak buat dalam dunia ni. Yang pertama, minta maaf. Yang kedua, memaafkan. Dua-dua susah. Tu sebab mulia perbuatan tu sebab susah. Jadi akhirnya kalau dah start susah dan susah, wait eh. Susah. And then kalau orang lain tak apa, tapi tang dia ni dan tak ambil. Wah, dia siap ada orang yang dia tak boleh tu. Nah, akhirnya soalan kita bila start, Nabi macam tu. Tanya balik. Nabi sangat pemaaf. Jangan kata maki, jangan kata buik, jangan kata ambil, jangan kata rapih, jangan kata curi. Nabi kena baling dengan batu, kena baling dengan benda-benda tak elok. Nabi kena baling dengan kayu, berdarah-darah kepala Nabi. Melurut-lurut darah daripada badan Nabi, penuh dalam sepatu Nabi, mencurat darah air keluar bila dituangkan. Malaikat tanya, wahai Muhammad, kau nak aku timpukan masyarakat Taif ni dengan gunung ganang biar dia mati? Nabi kata, jangan. Barangkali mereka tidak beriman kepada Allah dan kepada aku, mungkin anak cucu mereka, keturunan mereka besok beriman kepada Allah dan kepada aku. Memang ya, hari ini penduduk Taif Islam semua. Kan, Nabi sabar dan Nabi memaafkan. Dah ditahu daripada kita kono. Dia ngumpik pasadan dan tak boleh terima. Baru ngumpik sikit dan tak boleh terima. Macam-macam dia khabar dan. Iya. Kan, ni ramai tanya, macam mana Ustaz Razman boleh ajak Samsul debat ni? Haa, contoh kan. Haa, ni elok lah dia tu. Masa bila orang gaduh, tak ada. Hari-hari buka. Hari-hari jemput anak alik sekolah. Haa, sama. Haa, tak ada hal. Tu dah malam dengar cerita orang. Buat apa? Kan? Memang orang koma yang menyampaikan cerita. Memang memaafkan. Tu sebab kalau hari-hari orang kita ni polik budaya. Saya seronok tengok. Ada satu kampung tu saya tengok. Tak cerita lah kampung mana. Di kampung tu saya tengok, bila orang balik daripada nak beraya, dia beraya rumah orang kan, dia minta maaf. Masa sampai tu, dia pandang mata tuan rumah dia, yang dia boleh salam tu. Semak raya, maaf saya batin. Pandang saya batin, kalau buat salah minta maaf sangat. Yelah, sama orang. Sebelum balik, contoh saya kata, katalah tuan rumah tu tengah duduk bersilu macam ni, simpul. Dia duduk depan orang bersilu tu macam ni, salam sambil cakap tu, saya minta maaf sangat kalau saya buat salah silap. Mungkin ada dulu salah cakap, ada salah buat apa dan sebagainya. Minta maaf saya sangat dia. Dia pula, yalah, samalah kita. Macam tu lah, patut minta maaf raya orang itu. Dia sampai ke lepas open house, sampai jumpa tuan rumah tu, salam dia. Minta maaf mana, tadi banyak betul mihun kau dan talur tadi. Habis dengan ayah-ayah bertambah-tambah tadi. Tapi macam mana pun, mudah-mudahan Allah telah murahkan rezeki. Minta maaf banyak kalau nak buat salah silap. Dengar. Kita beraya. Okeylah. Kau, mak raya ya. Banyak ni rumah nak pergi. Tu ayah kita kan. Rugi. Rugi. Betul-betul minta maaf sebenarnya. Biar apa budak sekarang sebut deep je. Mendalam dalam hati tu. Ya. Betul-betul, silaturahim. Saya kira lah siapa. Tua, muda, miskin, kayu. Kan?
Tak ada kira. Sebagaimana kita tahu, kita ni bulan Syawal ni, hari tu bulan puasa, target kita sama. Semua nak capai takwa. Semua nak capai takwa. Puasa yang sama, raya pun sama. Tak ada beza-beza. Kan? Ya, puasa sama. Time sahur, time buka, kan? Time imsak dengan time berbuka sama. Tak ada beza. Nah, sekali masuklah waktu berbuka bagi mereka yang berjawatan grade 54 ke atas. Yang lain tunggu dulu. Tak? Office boy dijangkakan ke 9 malam kang. Tunggu. Tak? Setelah dibincang-bincangkan sesama malaikat, arahan daripada Allah Ta'ala, office boy lebih ke 10 tak. Umat hari-hari lain-lain tak ada. Semua sama. Raya pun sama. Maka dengan ini saya penyimpan maha besar raja-raja, maka tarikh satu Syawal jatuh pada hari Ahad. Ya, sebutlah berapa bulan. Bagi kawasan-kawasan Negeri Sembilan belah kayu manis je. Ada tempat lain akan ditentukan kemudian. Puihlah orang nunggu pengumuman kita ni raya bila pula. Tak ada, semua sama. Kan kita nak sombong buat apa? Eh? Jaga silaturahim, ikhtiarkan silaturahim. Sakit kira pula, jangan balik-balik. Orang baik kita, kita baik orang. Tak ada tu. Kan? Tanda-tanda orang mukmin taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Patuh kepada Allah. Takut kepada dengan Allah. Dan yang ketiga, berbuat baik kepada orang yang baik jahat ke kita. Itu Nabi sebut tu. Orang baik jahat ke kita, kita tetap baik-baik dengan dia. Itulah yang paling baik sekali. Kan?